patah. Lagi-lagi lambungan tertekuk yang tangguh tadi dilakukan oleh Siti Kong. Tidak disia-siakan oleh Anthony. Lepaskan jumping smash keras. Lagi-lagi menjadi andalan untuk meraih poin bagi Anthony Ginting. Kian memperlebar keunggulan bagi Anthony. Dibiarkan saja, baik bagaimana tadi pengamatan dari Anthony Ginting, satu lock dilakukan oleh Siti Kong Tamasin, dibiarkan memang jauh tadi meninggalkan arena pertandingan. Kembali menambah angka, dituntaskan tentunya oleh Anthony. Dan akhirnya satu jumping smash keras lakukan Anthony, menuntaskan game pertama ini 21-13 untuk keunggulan Anthony Sinisuka Ginting. Baik pemirsa, kita akan saksikan lanjutan pertandingan di game yang kedua. Tetaplah tepis dalam kedudukan imbang 3-3. Ikom merupakan pemain yang cukup senior di Thailand, walaupun prestasinya memang masih tertinggal, bahkan kalah dari juniornya Bun Laput Pichisan yang kini menjadi main andalan dari Thailand. Walaupun akhirnya Bun Laput pun kalah kemarin dari Anthony Ginting di babak pertama kemarin. Dan kembali kita lihat bagaimana jumping smash dari Anthony Ginting kembali diperlihatkan ataupun bertindak. 1.97 kedudukan saat ini. Ya, kita lihat bagaimana cerdiknya Anthony lakukan serangan, diawali dengan netting tipis. Satu pancingan yang berhasil untuk mendapatkan bola lambung tadi dan tuntaskan dengan satu jumping smash yang mematikan. Baik bagaimana Ras. Cepat kita saksikan bagaimana serangan lanjutan yang dilakukan oleh Anthony. Diawali dengan satu smash menyilang. Sudah mengantisipasi akan tanggung tadi pengembalian dari Siti Kong. Langsung disergap tadi dengan satu backhand menyilang oleh Anthony. Untuk menambah angka bagi Anthony. Sini suka Ginting. Ya, akhirnya dituntaskan dengan satu jumping smash keras oleh Anthony. 21-13, 21-14. Kemenangan akhirnya dibukukan oleh Anthony Sinisuka Ginting atas Siti Kong Tamasin dari Thailand.